Ya, jadi ya, ini teman-teman ya, sekarang ini ada proses penimbangan sapi ya. Ini kebetulan ada pembeli atau buyer dari luar kota ini yang datang ke PSA mas ya. Sudah sering mas belanja sapi di sini mas? Ya 3 tahun berturut-turut belanja sapi di PSA. Oh, berarti udah langganan ya sini ya? Bisa dibilang begitu mas. Kenapa sih mas jauh-jauh dari Jawa beli ke sini? Kalau saya sendiri percaya di sini karena sistemnya bukan apa ya, bukan cuma visual, tapi kita timbang bobot langsung. Oh, timbangan jadi, bobot seperti itu ya? Benar-benar pas di bobot berapa itu kan ada hitungannya per kilo berapa. Oke. Berarti harganya nggak sistem jogrok kata orang Jawa kan gitu kan ya? Kita nggak ngawang-ngawang, itu lagi kan ngawang-ngawang. Oke, siap-siap. Jadi kita mau nimbang nih hari ini ya? Setelah kita nimbang, kita barusan sudah ada daftar yang mau beli, sudah tadi kita lewat Anda, sekali lagi kita nimbang. Oke. Ya, jadi kita akan nimbang sapi ya teman-teman ya. Ini kebetulan lagi ada pembeli dari luar kota ini. Ya, ini proses penimbangannya ya. Kita naikkan ini. Dua delapan bobot hidup ya teman-teman. TB-nya itu berapa itu TB? Sekitar 135. TB 135 bobot 2865. Ya, jadi inilah proses penimbangan sapi ya sama pengukuran di Pelita Semendung Agro Farm yang berlokasi di Lenteng Sumenep, Madura. Jadi tiap kali pembeli ingin ambil sapi di sini, maka akan ditimbang terlebih dahulu guna mengetahui bobot sapi ya. Jadi teman-teman yang beli itu nggak akan apa ya istilahnya ya, nggak seperti beli kucing dalam karung lah seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu masih ada yang ingin dikeluarin lagi ya. Ini musimnya kurban jadi ya cukup banyak ya pembeli yang datang ke sini ya teman-teman. Bobot kurang lebih sama ya dengan yang barusan ini. 28 sekitar 280 kiloan ini. Cuman TB lebih tinggi yang ini ya teman-teman. Sapinya bandel ya, gak gelem diatur, sapinya bandel, gak gelem diatur. Bro,
lumayan ya ini teman-teman ya. Sambar aja bang. Ya ini sapi terakhir kayaknya yang akan ditimbang ya teman-teman. Ini sapinya masih kurang isi.